Nah, ini buat kalian yang pengen top up diamond di game War of Dragones atau game-game mobile lainnya, kalian bisa top up di Code Shop karena top up di sini tuh mudah banget, guys, dan murah juga pastinya. Link pembelian ada di deskripsi dan jangan lupa juga untuk download dan install aplikasi Code Shop-nya di smartphone kalian. I took your soul. Kalau bisa bikin panah keren ini. Serius. Halo guys, selamat datang di Roy's Channel dan di video kali ini gue main game Outlander. Yang suka dengan game-game survival, monggo pak dicobain game yang satu ini. Game-nya sudah berbahasa Inggris, tapi sayangnya belum rilis di Play Store Indonesia. Dan ini ada nomor yang tidak diketahui nelpon pak. Kita coba jawab. Oh, wow. Oh, monster ini. Welcome to the new world. Ayo. Oke, kalau dari grafik kalau kalian lihat, what's happening? Ini chat. Chat bubble-nya mantap, suka saya. Nah, sebelum kita start play, pertama-tama kita ke grafik dulu. Kita coba high grafik. Cuman sayangnya ini game sepertinya tidak support dengan 60 fps, guys. Oh, bentar, kita ke area ini deh. Kita ke bagian minimap itu. Kita ke pole. Ambil batu, Pak ya. Buat ngelempar sesuatu kalau ada yang mencurigakan ya tuh. Udah lama juga gue gak main game survival ini. Kita coba crit. Oke, bulku tuh 3 pak. Kita bikin pentungan ya. Pentungan ya. Buat jaga-jaga. Nah ini dari kayu lagi nih. Waduh, musiknya kok menegangkan ya bang. Oke bang, udah bisa dibikin bang. Namanya club stick ya. Let's see. UI-nya bagus ini loh coy. Oke, ini kita bisa building juga di sini, building. Grafiknya bagus. Ya untuk pergerakannya ya lumayan lah ya. Enggak begitu kaku-kaku banget lah. Kita kayaknya bisa lawan monster gitu deh. Oke, itu ada orang di sana sih. Kok banyak banget sampah di sini? Kita ke sini dulu deh, ngomong sama orang ini. You stand before a strange creature with a large club. Kita beri salam dulu aja. Kali aja dia baik ya kan. Jangan ngelihat tampangnya guys, meskipun ini monster kelihatannya. Tapi lucu ya. Ini kayak ikan lele dicampur dengan goblin guys ya. Oh, meat. Aduh bahaya nih. The meat coming soon. I'm hungry. The goblin hasn't eaten for a long time. Waduh, goblin ya. I feel an itch. Wah, wah, no. Wah. Ayo ada tinju. Cep, cep, bam, 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 bam. Uppercut, uppercut. Kasih spinning elbow. Kalau ada spinning elbow hajar. Spinning elbow. Mauder. Gue bisa calling. Oke, kita bisa curi hasil jarahannya ya. Take all. Ini apaan? Gue gak bisa ambil semua. Ini ada tali, kayaknya lebih bagus tali deh daripada gue ambil ini. Kita bikin axe-nya atau kapaknya. Oke, udah. Sekarang kita gunakan. Belum bisa. Oke, kalau gitu kita go to the source mode. Asapnya ada di mana sih? Itu di sana asapnya. Oke, maju. Makin menarik gamenya, semakin menarik. Kita gunakan kapak di sini. Ini ada pohon yang menghalangi, bro. Oke. Kita gunakan ya. Oke, kelar. Maju lagi. Semakin menarik. Gue suka karena monsternya goblin. Ya, bisa ketemu juga sama monster-monster gede juga nanti kayaknya nih. Itu yang membuat menarik sama game ini ya. Oke, kita lanjut ke sini ya guys. Enter. Sudah ada di area pantai di sini. Bisa mandi-mandi saya ini pak. Gila, cakep banget sumpah. Grafiknya buset dah. Luar biasa pak. Cakep. Nah ini buat yang bingung tujuannya mau kemana itu perhatikan minimap ada icon orange itu loh, tanda orange itu. Nah itu kita menuju ke situ tuh guys.
Nah ini ada monster lagi nih guys. Nah ini yang gue sukanya dari game ini tuh kita bisa lawan monster ya atau musuh-musuh. Shut up. Itu ada goblin. Oh ini nih yang ini, yang nyalain asapnya ini ternyata si goblin ini. Oh enggak, ada manusia juga ya. Nah ini manusia setengah setengah hewan kah? Oh enggak, tuh manusia kayaknya ditawan sama goblin ya. Oh kurang ajar. Kebetulan banget dia cewek gitu loh ya. Permulaan yang sangat baik kan ketemu cewek cuy. Aduh, gua ajar bisa gak nih? Oh enggak, ada cutscene. New meat is here. Release the guy! Release the guy! Oh dia tidur, habis itu udah ikat gitu loh. Nah, kayaknya jago tuh cewek. Cuman karena dia lagi tidur aja makanya ditangkap ya. Bentar, kita coba bohong dulu deh ya. Sorcerer. Sorcerer scary, fear the sorcerer. Oh takut sama sorcerer dia. Don't I look like one? Alohomora. Ini ada spell di bawah tuh, kambing. Oke, kita coba ya. Kayaknya si goblin ini tidak tahu soal handphone ya. Kita coba gunakan handphone nih, guys. What's this? Check a picture of the goblin with your phone. What did you do? Dia ya panik. Kocak. I took your soul. What soul? We don't know. But it's something important and he took it. Stole. Waduh, ini percakapannya lucu banget tuh. I will if you release the guy. Gampang banget dibohongin ini goblin ya. Well, here we go. Take a photo again. Tell his man again. Yeah. Goblin. Take organ. Oh, ceweknya orc ternyata guys. Kan profesor. Udah kabur. Asik. Gue berhasil nipu mereka, Pak. Kocak bener. Bagus lah. Ingat ya, ternyata goblin itu bego, Pak ya. Jadi ini dia orknya. Orknya cukup manusiawi sekali kelihatannya ya. Loh, giginya yang ini sih, goblin. Bukannya harusnya ork itu lebih kuat daripada goblin kan ya? Oh, dia butuh ini, guys. Dia butuh obat gitu loh, dia keras. Nah, kita cari obatnya dulu. Ini ada tanaman yang biru-biru ini, kita disuruh ambil yang ini. Oh, inventory saya tidak cukup. Oke, sekarang kita mission complete. Ini dia, bro. I broke blue flower. Oke, apakah kamu sudah sehat, Neng? Oh, kita masak dulu. Campfire. Nah, gue butuh batu, cuy. Harus dimasak, guys. Ntar kita cari batu dulu. Nih, butuh dua lagi batunya untuk bisa membuat campfire. Kita masak. Oke, sekarang kita masak. Bentar. Oke, gitu. Kasih bahan untuk nyalain apinya tadi. Oke, udah kelar. Sekarang kita ambil. Digeser ya? Oke, digeser ternyata, guys. Oke, kita kasih obatnya ya. Gimana, Neng? Udah sembuh, kan? Gimana? Nah, ada goblin lagi, Pak. Iya, harusnya itu orc lebih kuat daripada goblin. Mampus. Dikejar tuh kayaknya. Okay. I'm Senna. Okay, namanya Senna. Outlanders, and you're the one of these Outlanders, aren't you? Kita sepertinya ada di planet lain ini. So you don't know about the others. Strange. Oh, jadi manusia di sini dianggap Outlanders gitu ya. Ada bangsa dwarf juga di sini disebutkan. Dwarf itu ada di area pegunungan katanya. Ini kita buang aja dulu sama kayunya. Oke, guys, sekarang kita pakai ya. Kita geser. Yoi. Kapaknya di sini. Nah, kapaknya. Wih, dual swords, bro, bro. Oh, gila udah.
Udah mantap. Nah, sekarang kita coba baca questnya. Find another man. Uts. Wah, widih. Gila enggak tuh? Wish, wish. Mantap, Pak. New blueprint. Oh, ada headnya juga ya. Yah, gotot. Gua malah buang tadi yang ini kulitnya. Kita juga bisa bikin bag di sini. Waduh, ini gua harus cari tali sih. Oke, sekarang kita coba balik dulu, guys. Gua kayaknya harus ngehan goblin dan untuk bisa dapetin kain dan juga tali ya, tali. Oke, ini ada map baru. Jalan butuh 10 menit. Buset dah. Jadi kalau mau langsung cepat sampai, kita menggunakan energi di sini. Oke, kita berada di area pegunungan dan sepertinya nanti kita akan bisa bertemu dengan dwarf di sini, guys. Ya, indikator lambung gitu kalau dia lagi lapar atau bagaimana. Oh, ada deh. Iya, ada, cuy. Itu ada atas tuh. Ada indikatornya, guys. Bentar kita coba pakai makan ini. Iya, bertambah ya, tuh. Yang biru sama yang hijau tuh. Oke, di sini ada monster ini juga ternyata. Aduh. Woi, eh. Waduh, ya udah terpaksa gua lawan dong. Ayo ajar. Ajar aja, Bang. Kalau bisa bikin panah keren ini. Kalau bisa bikin panah keren nih, serius. Oke, gua dapat mata, take all aja. Oh, main musiknya makin intens, guys. Oke, ajar aja terus. Gua harapnya si goblin ya. Ini ada yang bisa digunakan untuk nambahin darah kah? Untuk pabrik tuh buat kain bisa tuh. Gua cari buah-buahan dulu ini. Kita cari buah-buahan buat nihil. Apakah ini dwarf? What? Ada yang dimakan? Oh no. Serem banget itu. My friend, udah mutan nih, Pak. Ajar. Semoga aja bisa nih. Semoga aja kuat. Enggak bisa menghindar masalahnya. Mampus. Ajar. Nah, ada meat. Oke, ini bisa di... Oke, ternyata ini bisa digunakan untuk nambah darah, guys. Mantap, meat. Ah, butuh inventory yang lebih besar lagi nih. Ayo aja, bisa nih, guys. Kebetulan banget ada buah, guys, di depan. Aja bijinya. Ya, nggak dapat meat lagi kali ini, coy. Oh, nggak, ini buah nih. Ya pun kasihan nih. Ini dwarfnya. Udah mati loh. No, my friend. Ayo kita ambil ininya. Examine the body. Ambil armornya. Check the box. Ada map. Dapat map ya? As soon as you step away from the body, your phone starts ringing. Okay. Answer the call. Yeah. Are you trying to will be here moment? Oh, bakal ada bos monster ini. Yeah. Who are you? What a pig. Oh, ini dia bosnya nih. Katanya big guy ya. Jangan bilang golem, Pak. Wanjay. Bro, serius? Serius? Dia pakai cambuk api itu. Gue ngalahinnya gimana? Oh, pintar juga karakter saya ya. Waduh, dimakan, Pak. Gue belum siap melawan dia ya. Keringetan karakter saya. Waduh, serem banget itu barusan. You know what happened? Oke, kita kembali ke Senna ya. Questnya di sini kita disuruh ke Senna kembali.
Ini kalau misalnya ada tumble-nya, ada tumble dodge-nya, kayaknya akan lebih seru lagi pada saat battle, ya kan? Oke guys, gue rasa sampai di sini dulu aja untuk video gue kali ini. Menurut gue ini game survival yang patut kalian coba ya. Gamenya cukup menarik dan menegangkan juga, bro. Oke, sampai di sini dulu untuk video gue kali ini guys. Link download ada di deskripsi dan sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya. Bye-bye.